Kelompok relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD secara kompak mengumumkan peralihan dukungan mereka ke pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming dalam Pilpres 2024. Alih dukungan ini dilakukan oleh kelompok relawan turun tangan Anies Muhaimin dan sahabat Ganjar Pranowo pada Jumat 12 Januari. Khoirul Mujahid, Ketua Umum Relawan Turun Tangan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menonton debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari, di mana mereka menilai Prabowo diserang secara personal tanpa kaitannya dengan materi debat. Khoirul juga menekankan bahwa menghargai Prabowo jauh lebih baik daripada merendahkan, dan setelah perubahan dukungan, organisasi tersebut berganti nama menjadi Jenderal Muda 08. Sementara itu, Ketua Umum Sahabat Ganjar Pranowo, Ahmad Mudor Ihsan, mengungkapkan bahwa alasan pindah dukungan mereka ke Prabowo Gibran karena merasa tidak dihargai oleh Ganjar Mahfud. Ahmad menyatakan kekecewaannya karena telah menghabiskan dana besar untuk mendukung Ganjar Mahfud selama 2 tahun tanpa pengakuan. Oleh karena itu, kelompok relawan SGP dibubarkan dan berubah menjadi Barisan Santri Indonesia, BSI, dengan tekad bulat untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Wakil Komandan TKN Golf Prabowo Gibran, Ahmad Gojali Harahap, menyambut gembira perpindahan dukungan tersebut, optimis bahwa semakin banyaknya organisasi relawan yang bergabung akan membantu memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran.